Luar biasa dari tim. Nama timnya request dong. Aku adalah Yin dan tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Dan GW menang. Fake. Ya Allah, jangan bangga. Aduh, mulutnya dalam langkah apa nih, ya Allah? Ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Nama timnya request satu, nama timnya. Gemen GK emosi, aku lagi main santai bareng Kadesi. Oh. Hut-hut, aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Terus, ada yang ngomelin, apa gimana? Nama timnya request, nama timnya. Gemon. Tiba-tiba dia on mic ngomong ngecek GK jelas. Saatnya berburu. Your team is picking. Ketika kamu biarin yang orang kegelapan, gitu mah, jangan diri. Kegelapan akan menatapmu kembali. Nama timnya belum ada yang request nih, Junior. Nama tim aja junior. Ya udah, aku kasih kata-kata mutiara murni. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Your team seharusnya picking. Kamu tahu. Ini gak ada yang request nama tim. Oke, gak apa-apa aja dah. Yang tulis nama timnya dah ya. Aku tidak terikat oleh apapun, baik itu keluarga ataupun takdir. Cinta dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Oke, dari tim Epos. Ada seorang di sana, Epos Angel Sky, Epos Supa, Epos Very, Epos Pamjik, Epos Sans, dan dari tim RRQ ada di sana RRQ Lan, RRQ Dan SML, RRQ Sparkling, RRQ Young, dan juga RRQ lagi. Aku akan menuju jalanku sendiri. Udah berusaha tidak mengeluarkan kata-kata murni, malah keluar semua kata-katanya. Nah, makanya itu, sabar. Itulah yang terjadi ketika kamu lost control. Itu yang akan terjadi. Aku sedang menunggu terlalu lama. Kamu tinggal ngendaliin diri doang, Junior. Kalau yang begitu mah gak usah ditanggepin. Bentar ya. Wah, itu. Ayo, Dexter. Waktunya pertunjukan kita. Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya senjata. Aku bertarung demi mimpiku, keluargaku, dan yang lemah. Selama aku masih bernapas, pertarunganku terus berlanjut. Wow, mengerikan, mengenaskan, mengesankan. Sudah dimulai ternyata. Dan dari segi
draftnya ini ngeri banget. Kalau kita lihat lagi dan kalau kita pantau, rupanya pick off-nya ini dari tim Epos lebih tajam sepertinya. Dan kalau kita lihat untuk sustainable, untuk war-nya ini akan sangat-sangat diuntungkan untuk tim dari RRQ ya. Karena ada dua. Welcome to Mobile Legends. Untuk hero war-nya. Mungkin dari tim Epos di sini akan mengandalkan dari segi pick off-nya. Dan untuk war-nya mungkin hanya akan mengandalkan tentu saja dari seorang Ruby ya, dari GW, jangan seorang Angel Sky aja 10 ya. Sedangkan GW Dead 5 aja kan aneh. Ya, lagian kamu orang aneh ditanggepin. Kamu udah tahu dia aneh, tapi kamu tanggepin sama aja. Berarti kalian sama-sama aneh kalau gitu maksudnya, Junior. Ya, kalau pikir papa kayak gitu, pola pikirnya. Jadi biarkanlah yang seperti itu, Mas Junior. Selalu banyak ada yang gak suka. Selalu ada banyak yang sirik dimanapun kamu berada. Jadi biarkanlah gitu loh. Mau ikut tanpa? Boleh, yang udah follow jangan unfollow lagi loh. Udah 06 tuh itu, tadi udah 07, pindah lagi jadi 06 lagi, turun lagi. Udah mulai kita lihat kembali lagi, hey, digaruk saja First Blood. Lihat, benar-benar mengerikan, Pak. Sudah dibilang. Dan kali ini, Sparkling berusaha datang saja momentum yang ada di kapan. Dan lakukan, halo Rahmatullah. Halo juga Rahmatullah, Masya Allah. Selamat datang Rahmatullah. Mari kita bermain Rahmatullah. Oke, kita lihat, halo Revan. Sebentar ya, nanti abis ini, oke. Sambil ngobrol, menurut kalian, kalian lebih senang ke arah grafik yang mana nih? Keduanya sangat-sangat berbahaya dan luar biasa sekali lagi berusaha untuk sembuh. Dan kalau kita lihat lagi, luar biasanya benar saja. Oh my god, kali ini backup demi backup yang sudah terjadi di area top lane, lan sudah mulai datang kembali lagi tanpa ada perhatian. Tapi kalau kita lihat Yung yang sudah mulai diamankan dan kembali lagi, oh no, sudah mulai terlihat saja kembali lagi dengan backup yang sangat-sangat baik. No no, masih terdiam. Terus saja kembali lagi. Lihat saja dengan no my god dan pun gunakan dengan baik saja. Bahkan di sana momentum yang ada di kapal lagi dan lagi sebahkan di sana berusaha untuk menunggu lagi pergerakan yang masih terlalu sangat sulit untuk diberikan setuju. Dan kalau kita lihat, berbahaya sekali lagi. Wow 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 wow. Dan kalau kali ini, ini akan menjadi satu momentum di mana beberapa player yang sulit untuk dikendalikan. Dan kalau kita lihat, benar-benar sulit untuk didapatkan. Dan kali ini akan membuktikan beberapa player yang sangat-sangat mumpuni. Oh my god, epidemic in the real life. Oh my god. Sangat-sangat luar biasa. Bahkan masih menunggu beberapa player yang kalau kita bilang notabene-nya benar-benar sangat-sangat bagus banget. Absolutely, Bapak masih senang banget dari draft pick-nya yang memang kadang-kadang meta-meta support itu, meta-meta support dan heal itu masih ngeselin banget. Dan kalau kita lihat di sini, Sparkling melakukan hal tersebut. Bahkan kalau kita lihat, Yung, oh my god, sudah mulai siap seorang Yung. Yung, tapi dicek lagi, momentum, dua-dua, oh my god, disempat saja masih ada Blinking for Defense, Sparkling losses, tapi lihat masih ada Blazing Wet, oh my god, from Pumpchick, tapi Pumpchick, kali ini, kehilangan saja, oh my god, heal-nya, terungkap strike, langsung di-jab sekali, Levan, hilang saja, luar biasa, aku dukung Epos, pas, siap, semangat. Revian free separuh, oh my god, ini yang VIP kah? Enggak. Campur. Tuh, makasih Junior udah dijelasin. Sudah mulai diincar lagi momentum. Lihat aja Supa. Sudah mulai dipantau lagi dan luar biasa. Masya Allah. Luar biasa sekali. Nikmat banget ya. Bisa minum itu nikmat banget. Nah, seperti itulah. Perasaan-perasaan orang-orang yang tidak mampu. Yang sulit makan. Yang mau makan aja harus dulu ibaratnya ngamen. Harus nyawah dulu. Harus ke lampu merah dulu. Nah kalian yang sudah, yang maksudnya yang masih dibiayain sama orang tua, banyak-banyaklah bersyukur. Kebeli beras aja udah alhamdulillah, makan masih ada, masih bisa. Orang lain mau makan aja harus kerja dulu, kuli manggul, kuli nyari suluh, kuli nyari kayu, kuli proyek. Ay, kita lihat, sudah mulai diamankan saja bahkan sana. Bahkan Sparkling Lotus sudah membackup saja dengan menggunakan, oh my god, hard guard, terikat saja, terreseller, oh, kembali lihat, memang terlalu tajam di sana. Rupanya Lan yang selalu dia senang oleh seorang kakak Olivia, yang kita lihat, wow, memang penggunaan Selenanya, oh my lord, luar biasa. Kali ini pun, sudah mulai dipantau lagi, luar biasa, Ruby AFK, wow, 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 wow. Angel Sky, AFK, apa yang terjadi? Terlihat Olivia saja. Oh no no no, Olivia lagi main kah? Enggak. Karena jalur... Apa itu? Pelanggaran ini. Monster
Mana ya? Kita tandain ya. Oh enggak, itu udah jalan lagi tuh. Mungkin jaringannya lagi ini kali, jaringannya lagi reload tadi kali. Tapi sudah mulai, dipantau saja. Luar biasa, area Yung sudah mulai kembali Yung. Apakah ini Yungnya Hyung? Oh lihat, sudah rapat. Flicker dengan drone run looking. Masih belum bisa on point. Dan lihat saja, berbahaya kembali lagi diamankan bola. Bahkan di sana pusat bergab dengan sangat baik. Wow, luar biasa, thank you Dil. Udah follow sarang Beo. Sudah mulai kembali Sahur. Sahur. Oh my god. Oh, sudah mulai kembali lagi. All of sudah mulai pula. Nanti Bapak tulis yang belum tertulis ya. Sudah mulai kembali Bapak diikat dengan Spring. Dan Sparkling Lotus. Tidak akan dengan Bapak oleh seorang Hyung. Hyung kompo dengan Sparkling. Sparkling Hyung. Hyung Sparkling. Lihatlah saya. Masih kenapa? Lihat saja. Tiga member tertakedown dari tim Epos. Apa yang terjadi? Kita lihat. Sudah mulai kembali lagi Sparkling. Masih berusaha saja. Dan benar saja seperti itu. Memang ini untuk warnya nanti akan sangat sulit banget ya untuk tim dari Epos. Dan Arsky benar-benar menguasai. Dan dilihat saja di backup. Kembali di kamar saya, momentum yang ada di kamar saya sangat-sangat baik sekali. Berusaha untuk menunggu saja pergerakannya pun. Dilihat dengan sangat baik. Hilangkan momentum yang sudah mulai dibangun dengan baik dan luar biasa. Hilang momentumnya pun benar-benar tiada cara kali ini. Wow, luar biasa. Bang mau ikutan? Boleh, silakan. Jangan lupa dibantu like, dibantu share, dibantu follow dulu ya. Terus jangan lupa di subscribe channel YT-nya ya. Di subscribe channel YT-nya Bapak Salu Gaming, oke? Okay? Channel YT-nya Bapak Salu Gaming. Karena semua video di sini direcord per video akan diupload di sana di channel YT Bapak Salu Gaming. Jadi buat kalian semua enjoy the game. Tapi lihat, sudah mulai kembali lagi. Diamankan pula bangkan sana. Menjadi perhara. Menjadi berbahaya. Sudah mulai di backup. Luar biasa kembali lagi menunggu momentum bangkan sana. Epsilon yang sudah mulai kuali kembali lagi bangkan sana. Diamankan saja bahkan menunggu. Yuk. Rupanya sudah mulai datang Yuk. Amankan outer turret. Hilang saja. Jeff, oh my god. Sekali Jeff dan lepan. Tersisa sendirian. Dari tim Epos apa yang terjadi? Pamcik sepertinya harus mundur. Pamcik sepertinya harus pulang. Kamu harus cepat pulang. Oh my god, nanti kamu terlambat sampai di rumah. Amuing, amuing, amuing. Tapi lihat, Sparkling sudah mulai. Amankan outer turret. Turretnya dikasih kepada Romer. Ay, selanjutnya bagus banget. Kita ada Perry, Perry. Langsung memberikan nafas lebih banyak. Tapi Pamcik teori bunuh diri. Bahaya. Rupanya terlalu pede kali ini. Tapi lihat, sudah mulai diterang saja. Tan. Drop up track-nya miss. Lihat saja dikembalikan lagi. Jet kuda. Bagus banget tuh upgrade dari seorang Supa. Kali ini combo luar biasa. Datang saja masih ada Chain. Tapi ya ampun, Tan ngapain Tan. Oh no, Tan-nya sudah mulai dicar lagi bahkan di sana. Lan, Epsilon trapnya bagus. Aduh, prediksinya hampir saja connect lagi. Dan kalau kita lihat lagi beberapa player yang memang masih bagus kali di menit ke-8. Kita lihat itemik dari kedua tim. Masih Jot Kundonya dari Sufa. Mantan player. Papa lebih senang, kenapa ya? Skin Iori Yagami kenapa kurang mantep ya kalau menurut Papa ya dari segi animasinya. Nama YT-nya apa, Pak? Biar ku subscribe. Wih, mantap. Bapak Salu Gaming. Bapak Sepasi Salu Sepasi Gaming. Hurufnya gede semua. Bapak Sepasi Salu Sepasi Gaming. Oke? Okay? Sudah mendejar lagi. Oh my god, double kill from Yuk. Kali ini Yuk menjadi predator. Lihat, sebagai seorang di sana. Carry dengan 605 KDA. Ini membuktikan bahwa produktivitas dari point kill seorang Yuk benar-benar on point. Luar biasa. Ikut sini aja lah di rank stress. Allahu Akbar. Jangan stress. Seru tahu kalau rank. Bismillahirrahmanirrahim. Enjoy the part, enjoy the game. Masih menunggu. Oh lihat, kena cain untungnya. Tapi Sparkling membackup. Sangat cantik sekali. Hey, bisa lerau. Masih lincar, kurang up strike. Kembali dengan string. Lincar dengan luar biasa, bahkan di sana masih ada cain. Dikubu lagi, bahkan bisa lerau. Bisa lerau, dia sangat onek. Masih ada di sana. Dengan baik, walaupun di sana masih ada Dragon Run King. Digunakan dengan IMO pendet. Tapi lincar, lagi. Masih disimpan saja bahkan nyawa seorang Angel Sky masih harus menjadi korban. Dan kali ini berusaha untuk membackup saja dengan baik. Masih diamankan pergerakan yang sudah mulai dilanjutkan kembali lagi. Jangan masih menunggu. Killing spree sudah mulai terjadi. Dan kali ini
akan sangat-sangat luar biasa untuknya. Wow, kali ini sudah mulai di backup lagi-lagi dan lagi. Dan kalau kita lihat beberapa player yang sudah mulai diamankan, benar-benar tidak lagi diragukan, sudah mulai pantau saja. Dan Shadown is real good now, oh my lord. Diincar lagi momentum yang ada, cover lagi dan luar biasa. Bahkan berusaha untuk mengamankan sedikit banyaknya pergerakan yang bisa dibilang ini akan sangat diperuntungkan. Wow, ini bagus banget, sudah diincar lagi. Bahkan momentumnya pun sudah ada, wow, luar biasa. Terima kasih yang udah subscribe, sehat selalu, murah rezeki. Semoga Allah balas berlipat-lipat ganda. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sehat-sehat semuanya, tapi kembali lagi, masih dipantau saja. Oh, ada yang keluar di sana, kembali lagi di backup, lanjutkan bola, bahkan sana ada Keisha. Apakah Keisha masih menyimpan di sana, kembali lagi dengan berubah momentum yang bagus. Lakukan saja pergerakan yang dibaca dengan baik, tapi hilangkan saja bahkan di sana, rupanya Lordnya. Benar-benar, oh my god, perfect Lord akan dimiliki oleh tim dari LRG. Benar-benar luar biasa, tapi kalau kita lihat, Sans masih harus sabar ya. Ampun, tiba-tiba ada seorang Pak Wito. Hai, sekali dua kali siap. Langsung masih ada Cain. Gocek-gocek gaming dulu gak sih? Wow, luar biasa. Lionel Sans, Mu masih bisa lari. Lihat dapat movement. Oh no, sudah digunakan saja Cainnya. Kembali bahkan di sana. Benar-benar luar biasa. Kali ini sudah mulai di set up saja. Masih diambil. Masih lihat saja. Iron Hook sudah mulai diincar, kembali lagi diamankan bola bahkan di sana. Momentum yang sangat luar biasa. Gini, kalau reset season, kalau kalian pengen lawannya yang biasa-biasa aja, kalian mainnya solo. Tapi lihat, masih ada di sana, kita lihat kembali lagi. Diamankan saja momentum yang sudah mulai terjadi, tapi kita lihat saja dengan baik. Diambil pula, lihat. Benar-benar berbahaya sekali, menunggu momentum yang ada di kapal lagi. Dan berbahaya bahkan dari Bedrock. No. Diincar lagi bahkan Bedrock. Oh no. Lihat seorang Bapsiknya. Sudah menghilang kembali lagi. Dan di sana kita tersisa seorang Angel Sky. Masih bisa backup. Masih bisa sendirian. Oh, lihat Tondran Womb King. Tapi ada seorang web minion lagi di area midland. Tapi terkena saja saat Emsal Arom. Emsal Trapnya connect. Hilang bahkan sana sekali gap. Tapi lihat Emsal Aromnya connect lagi kepada seorang di tanah Sufai. Wow. Ikut sekali berapa, Pak? Sekali 5.000 rupiah, sayang. Link donate-nya ada di bio ya. 5K per match. Atau kamu bisa lewat koin 50.